Selamat sore, tapi sebelumnya mohon maaf karena tadi di hutan nggak sempat membuat videonya. Kan tetapi tadi menemukan fosil garu yang sudah lama nggak saya cek, ternyata pohonnya sudah mati. Nah ini ternyata fosil isi dalamnya itu sangat-sangat bagus. Ini sangat bagus sekali isinya. Tapi seberapa bagian aja yang keambil, yang lainnya belum saya ambil. Nah ini saya ras dalamnya. Sangat bagus-bagus. Ini super ini. Nah, seperti ini juga ini teras-terasnya. Super. Nah, ini nampak sekali. Ada kayu putihnya lapuk. Tinggal supernya aja. Setelah carving pembersihan nanti akan saya lanjut lagi di video berikutnya. Mungkin saya jeda dulu karena saya main tunggal sendiri, nggak ada yang membantu untuk pembuatan video yang lebih bagus. Beda sekali garunya itu. Ini memang dulu pernah saya panen itu isinya bagus-bagus. Saya udah kelupaan juga sama pohon ini, udah sekitar 4 tahun nggak saya survei ke kebun karena jangkauan ya. Nah ini garu super ini super semua ya. Mungkin lain kali nanti pengambilan keduanya akan saya buat videonya di lokasi. Sebenarnya lokasinya kita rahasiakan, saya rahasiakan, nggak boleh orang tahu ya. Di Batam itu rawan. Ini nampak bentuknya. Sayangnya sudah mati duluan pohon itu dan udah tumbang dengan sendirinya. Nah ini si dalamnya. Nah, sangat mantap, mantap sekali. Nah ini ada sedikit bongkol. Nah, ini bongkol mangkok dalam ketutup. Nah ternyata lumayan ada campur sama sabah, ada sedikit sabahnya. Memang agak terlambat untuk menemukan bentuknya, lumayan lumayan karena memang alami ya, bukan hasil pada suntik. Cukup lumayan. Nanti coba kita bersihkan semua nanti. Lumayan. Udah mati ya, begitulah telah sabah campur. Nah ini masih juga banyak lagi. Nah ini udah garu juga ini. Lumayan daripada enggak ada. Oke, terima
WC. Bagus ya. Ini bekas Arab-Arab.